Dalam segala bidang, tidak normal. Keadaan ekonomi suatu negara merosot dan tidak bisa beraktivitas. Yang ada adalah kecemasan dan ketakutan. Saudara-saudaraku, virus corona ini tidaklah terjadi secara berkebetulan. Pasti ada maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan makhluk yang kecil ini. Apa hikmah antara lain, saudara-saudaraku? Satu virus corona adalah makhluk yang sangat kecil, tidak nampak, tapi ada. Buktinya saudara-saudaraku, 1,92 juta orang terpapar COVID-19 ini dan meninggal sesuai data hari ini, hari Selasa, 14 April 2020, 119.699 orang Dan yang sembuh 445 ribu orang seluruh dunia dari 210 negara yang sudah terpapar virus corona ini. Virus corona makhluknya kecil dan tak nampak oleh mata. Tapi dia pasti ada. Apa hikmah Allah menciptakan makhluk ini? Saudara-saudaraku Percaya dan yakinilah adanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang tak nampak oleh mata kita Antakbulullaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu ya roka Beribadalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Walaupun kamu tidak melihatnya. Yakinlah, ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada. Jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita dalam berbagai keadaan kita. Allah Maha Sempurna, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui. Allah adalah Maha Goib. Dan yakinlah kepada hal-hal goib lainnya. Yakinlah adanya malaikat. Malaikat ada tapi tidak nampak oleh mata. Yakinlah adanya jin yang tak nampak oleh mata kita Tapi jin melihat kita Yakinlah adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur Yakinlah adanya surga dan adanya neraka Antal haqqa Engkau ya Allah adalah benar Wa qawlu, wa qawlu haqqa dan firmanmu adalah benar. Wan nabiyuna haqqo para nabimu adalah benar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Janjimu adalah benar. Surgamu benar, nerakamu benar. Antal muqaddimu antal muakhiru. La ilaha illa anta. Tidak Tuhan selain Engkau. Orang-orang yang bertakwa itu adalah Orang yang beriman kepada yang goib Mendirikan sholat Dan berimpak Mengimpakkan Sesuatu Suka memberi, suka berbagi Itulah tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.